sebutan sakedik. Berarti sakediknya buah panjang ya. Nah, buah panjang. Ayam lami. Asalnya sakedik kan. Nah, sakedik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berkumpul kembali, bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka acara pelepasan siswa kelas 6 MI Al-Hikmah ya dan yang lainnya. Mungkin saya sebagai Umin Kabimah Jatuparai berpesan kepada seluruh warga Kampung Parigi yang mempunyai anak-anak kelas 6 tadi Bu ya, yang sudah melaksanakan pelepasan dari MI Al-Hikmah, yang pertama tolong jaga nama baik almamater sekolah MI Al-Hikmah ini ya. Yang kedua jaga mungkin harkat martabat diri sendiri dan keluarga ya. Karena apa? Karena kalau udah melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, kemungkinan untuk masalah pergaulan sangat lebih luas ya. Nah, mari kita awasi, mari kita pagari anak-anak kita dari pergaulan-pergaulan yang kurang baik ya. Karena apa? Sekarang banyak pergaulan-pergaulan yang sangat bebas, Bu. Nah, jangan sampai anak kita di luar sana terlibat kepada minuman keras, terlibat kepada obat-obatan keras gitu kan. Karena apa? Sekarang minuman-minuman keras dan obat-obatan keras tersebut sudah merasuk kepada remaja-remaja kita, Bu. Sekarang mungkin kalau untuk di wilayah Ciparai, untuk penjual yang berbentuk warung atau toko tidak ada, Bu. Tapi sekarang canggih, melalui COD. Sekarang pesannya melalui WA, Bu. WA, COD, Bu ya, pesannya. Di sekarang sangat mirip sekali untuk pergaulan anak remaja. Yang terakhir, mungkin kita di tahun ini, tahun 2024, akan melaksanakan pemilihan umum lagi, Bu. Pemilihan bupati dan pemilihan gubernur ya, kalau tidak salah di bulan September kalau tidak salah. Nah, maka dengan itu mari bersama-sama atau bekerjasama untuk menciptakan iklim yang sejuk. Kita pertahankan kamtipmas Desa Tupara yang aman dan terkendali ya. Karena apa? Tidak ada artinya saya sebagai pemimpin kamtipmas bila tidak dibantu oleh warganya sendiri ya. Aparan warga sangat sangat bagus membantu saya sebagai pemimpin kamtipmas. Maka kita berharap untuk bekerjasama untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan ya. Amin wa alamin. Mungkin itu yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.